Assalamualaikum. Bisa bicara dengan Bapak Dian? Oh, belum nyambung. Halo. Di mana, Wak? Gak bisa kemari dulu bentar. Minta tolongnya ini. Gak bentar aja. Ah iya ini di di saung, di saung. Oke oke, jangan lama ya. Oke, Assalamualaikum. orang Untuk juga sendiri. Assalamualaikum. Wassalam. Di mana? Biasa di rumah. Nih, duduk, duduk, duduk. Aduh. Ini banyak yang harus kita. Apa yang perlu kita bahas ini? Banyak ini yang harus kita bahas. Soalnya lagi, lagi hangat-hangatnya ini. Si panas-panas gitu ya? Iya. Uh -huh. Contohnya apa? Ya Dulu ini. Kan? Oh, yang ini. Orang oh, belum dihidupin kok. Oh iya. Bukalah dulu kok masukkan sandi, sandinya lah boy. udah detik ke 13 belas. Oh. Hidupkan lah. Oh kan? Kayak mana ini kayak gini coba? Heran juga awak. Padahal udah bagus-bagusnya ya kan. Ini udah bagus-bagus dia bercadar. Ah -ah. Dilepasnya pula lagi. pula udah mahal dia, keturun dia jadinya derajatnya itu nggak jadi mahal lagi. Ibaratnya kayak gitu. Ini nggak boleh kayak gini nih. Tapi boleh-boleh aja lah. Masih masih pakai jilbabnya. Masih kita daripada dia nggak pakai jilbab. Aku tahu nggak hukum cadar itu apa? Sunnah. Inilah dari sini udah salah. Wajib akhifilah. Hmm, inilah. Antu nggak masih masih mending dia pakai jilbab masih. Kan kalau dia nggak pakai jilbab lebih parah hmm. lagi. Ini Aura. bukan jilbabnya lagi. Ini cadarnya kita kita poin kita ini di cadar, fokusnya. Iya, hmm. tapi kan cadarnya kan nggak wajib. Suruh. Kalau misalnya wajib berarti satu dunia harus pakai cadar lah. Sebenarnya perintahnya begitu. Nah, Dia ada kain yang menutup dari wajah ini sampai ke dada. Apalagi kalau bukan cadar namanya, itulah hijab yang sempurna tadi. Iya itu kan pendapat kalo sebagian ulama. Kalau ini berarti ulama. hijabnya kan gak sempurna. Nanti, hmm, mau setengah lah. setengah, Lian. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita ini kan harus apa namanya nggak boleh kayak gini. Kita ya nggak boleh kita laki-laki. Oh iya, maksudnya kan nggak apa-apa kalau dia buka cadar. Kan cadar, kan mungkin dia masih belajar gitu. Ya kan, dia masih awal kan udah gitu. lama dia kayak gini. Kenapa dia harus berubah? Ini. Aduh, Tadi kan ada dibilang situ dia ada hajahnya di situ, dia hajahnya kan di gak situ. Kan nggak mengharuskan, kan tetap bisa pakai cara Tapi dia ini jadi ini untuk keperluan kebutuhan sehari-hari dia. Ada ke buat anak-anak dia, ini kebutuhan Iya ahli. semua orang mencari kebutuhan juga, cuman jalan itu nggak cuma satu. Kalau dia mau bersabar, Insya Allah dia bisa cari jalan, -jalan lain. Entertain itu kayak gitu. Ini sangat disayangkan nih hal-hal seperti ini. Sebenarnya itu nggak apa-apa kan dia bisa menurunkan derajat ini kayak gini. Kan sebelum itu dia kan sebelum masuk ke apa namanya, sebelum dia terkenal juga kan dia memang sebelumnya belum bercadar juga. Dia ya. bercadar, yaudah dia lepas lagi. Ya, itulah kenapa harus dilepas lagi. Itu pertanyaan ini di situ. Nah, itulah ini, dia karena ada tujuan tadi karena dia mau. Apakah itu mengharuskan? Kan nggak harus. Masa dia lebih pilih? Ah. Ah. Menurunkan kehormatan gitu. Daripada... Tapi itu masih sunnah. Kan bukan wajib. Kan kewajibannya itu menutup aurat. Nah, dia udah menutup aurat. Oh, itu udah wajib. Aduh. Hmm. Oh. Hmm. Gimana ngaji? Terlalu Uh, apa namanya terlalu keras antum terhadap agama. Bukan keras. Ini masalah aurat bukan masalah yang sepele. Kan itu nggak buka aurat. Mau aja aurat. Nggak boleh Akifillah. Itulah antum. Kenapa nggak boleh? Ini cuma. Ini... Udah dibilang cadar itu wajib. Kalau antum kan dia buka bukan bukannya dia buka jilbab. Kalau buka jilbab baru anak juga menentang. Cadar itu bagian dari hijab. Nah ini mana dalilnya nih? bahwa hijab Itulah itu harus jelas iya, ya. <laughs> ada In gitu lagi. itu wajib gak bercadar itu berarti melakukan suatu keharuman. Gitu aja udah selesai. Enak kalian tuh bilang kayak gitu. Karena dalilnya jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Datang sahih, deh. Sahih. Awak. Udah lama kali duduk-duduk sini. Mm -hmm. Kebetulan tadi dari jauh tengok. Wih ada sohid awak. Duduk-duduk. Ya. ya, ditelepon awak untuk datang sini untuk debat. Bukan untuk. Debat gimana? Bukan untuk debat, diskusi. Agak nah, diskusi, tapi agak panas sedikit juga memang. Masalah? Sudah ini, masalah yang viral itu. Kasih nampak lo. Masalah perempuan lepas cadar. Lepas nah. cadar? Iya. Tengok di... Nggak kasih lu kronologinya apa gitu, biar awak penyambung gitu obrolan kita. Aja. Kasih, nengok, ini, nengok. Ha. Nengok. Nengok-nengok. Nengok-nengok apa? Nengok api. Ya, terus? Supaya ada notif, ya eh, kan? Hmm. tau lah, awak buka teng-teng, rupanya -teng. itu tentang perempuan buka cadar gara-gara mau menghidupkan keluarga. ini, ini bingung kenapa korelasinya gitu. Emang kalau pakai cadar nggak bisa menghidupkan keluarga. Hmm. kan rezeki dari Allah membuka, gitulah. Oh, jadi si akhwat nih apa namanya, ya. membuka cadarnya dengan alasan ingin bekerja gitu. Hmm. Ingin, karena kan, ingin menghidupi dia udah single parent sekarang. Hmm. jadi, dia di oh dia keluarga, istilahnya okay. dia apa namanya sebagai selebgram gitu mungkin artis artis, artis nggak istrinya artis istrinya, mungkin. istrinya artis mungkin mm -hmm. nah, kita doakanlah semoga Allah berikan kemudahan bagi dia kan yeah. mm. tapi yang didebatkan apa ini masalah cadar beliau hmm? ini bilang kalau lepas cadar haram katanya ini ini ya, ya, ngapain dilepas kan Mantap... udah bagus dipakai kenapa dilepas lepas lepas kan dia bukan bukan buka jilbab kalau hmm. buka jilbab dia haram nampak hmm. rambut ini perlu didudukkan Jadi istilahnya ini, debatnya ini karena si Kan tetap menimbulkan fitnah. wajahnya tengoklah betapa banyak laki-laki terfitnah tuh. Hmm. Oh, karena Ker dia cantik, coba dia jelek. Cantik aja terfitnah apalagi. Oke, oke, deh. ini duduk masalahnya. duduk masalahnya juga terfitnah juga. Jadi istilahnya ini antara Bang Billy sama Bang Dian sama Wain mungkin uh, memperdebatkan tentang Hukum cadar itu gimana gitu? Hmm. Yeah. Ya kita jangan berdebat dulu lah, pahami dulu gimana hukum asalnya gimana. Betul jelas wajib. Ya. ya dari mana Pak Billy tahu itu wajib Kan sudah ada perintahnya yang bagaimana perintahkanlah kepada perempuan mukmina untuk menutup auratnya gitu kan dari uh, memasangkan kain. Ya, dari ke seluruh tubuhnya itu. Uh, oh, terus yang tentang uh, wala tabarruji tabarrujal jahiliyah uh, kan. Dan tutuplah dari apa? Dari apa? Untuk menutup sebagian oh mukanya ya, sampai ya, ya. ke dadanya. Iya, gitu. untuk kan, menghindari. Lagi itu kok enggak cadar? Udah jelas. Supaya uh, dan juga ada riwayat yang ada dengar tuh kalau perempuan mukmina itu dia kayak burung apa gitu? Burung hmm. gagak Kalau uh, wanita-wanita Madinah itu lagi apa ya, itu kayak ya. kayak burung berarti? Itu kan budaya Arab. Okey, okey. Okay. Jadi bang itu uh, bang, perintah agama bang Billy ni uh, berpendapat dengan dalil yang umum menyebutkan tentang perintah menutup seluruh tubuh bagi wanita hmm, hijabnya Memang itu dia, dia seluruh tubuh. termasuk wajahnya kan, udah jelas apa Terus bagi Bang Dian pun mungkin oh, punya dalil. Apa misalnya Bang Dian kenapa? Ah oh, e, ada itu dalilnya. Yeah. Ya kita perlu dudukkan juga. Ya Ana ini bukan maksudnya membela Bang hmm. Billy ataupun membela Waian di sini. Tapi kita harus diskusi ilmiah namanya ini. Yeah. Ya nggak mungkin gara-gara masalah ini kita sampai bertengkar gitu kan? Enggak, mm. bertengkar. enggak, kan diskusinya jadi panjang gitu kan yang terpenting adalah kita pahami terlebih dahulu hukum asalnya apa ya kita ya. mengatakan bahwa wanita ngas. itu memang asalnya fitnah hmm. asalnya ya itu itu asalnya aja udah fitnah fitnah dia apalagi nggak berasal karena banyak kali riwayat-riwayat e, atau dalil-dalil dari, dari alquran dan hadis menyebutkan bahwasanya wanita itu sebagai sumber fitnah hmm. khususnya bagi para laki dia aja udah fitnah hmm. harus di tutup, gitu. nah, Akan tetapi ini kayaknya pintu pintu Bang Billy ngegas-nggas saja hmm. ya. <laughs> Mempertahankan Sabar argumennya ya. ini. Ya. Ya. Kan itu enggak wajib. Masalahnya ini kita bilang ya. wajib Iya, itu wanita itu udah fitnah. Hmm, Kenapa pantung hmm. buka pintu fitnah? Aduh, ya. jangan. Betul. Kan itu enggak wajib. Secara tidak langsung apa yang disampaikan oleh Bang Billy itu betul, ya. Ah. Hmm. Betul. Udah Dengan dalil usam. bahwasanya wanita itu adalah fitnah. Hmm. Tetapi Bang Billy juga nak jangan mentok dari Uh, apa namanya dari ayat itu langsung mentafsirkan oh ini pasti cadar gitu nggak bisa bang Billy kita harus juga lagi, kok kita harus namanya. baca dulu tafsiran para ulama apa gitu ulama-ulama hmm. kita kalau sesuatu yang perlu tafsir lagi ya tafsir lah kita siapa yang tafsirkan bang Billy dapatnya dari mana pasti eh, ini, ini bang Billy ini cuma dari internet aja ya itu hati-hati bang Billy kan itu terjemahan itu ya jelas yang terjemahan itu. jangan kita nggak bisa tafsirkan terjemahan cari kitab dong kan yang menerjemahkan bukan orang kayak ana juga yang menerjemahkan udah ahli gitu Ii. di bidangnya disebutkan kita menukil beberapa perkataan para ulama yang terutama ulama yang kabar ya ulama yang kibar Imam Abu Hanifa Imam Malik kemudian Imam Syafi'i Imam Hambali ya Imam Masab ya karena kan otomatis kita kenapa kita mengambil pendapat mereka? Karena pendapat ini yang masyhur gitu. Dan banyak juga diikuti oleh kebanyakan muslim di seluruh dunia. Contohnya saja di Indonesia lebih jumhur kita itu memakai mazhab Syafi'i. Kita ambil perkataan mereka gitu. Kita nggak boleh putuskan pada pendapat kita masing-masing. Pendapat pribadi kita, oh ini Allah bilang dalam Al-Qur'an kayak gini pasti kayak gini hukumnya, nggak bisa. Hmm. Nah, ini pribadi ya, ada iya, Muhammad. itu kan. Tapi ah, ulama berpendapat gitu karena hmm. mengutip dari dari itu tadi ya. apakah eh, ini sekarang anak bertanya sama bang Billy apakah ditanya jadi iya maksudnya kan bang Billy ini kan berargumentasi bahwasanya nah, wanita nah, yang melepas cadar itu dia ini, berdosa. ini berdosa buruk gitu karena pendapat cadar itu wajib iya nah, kalau misalnya ada ulama yang wajib kita tinggal kenapa nggak berdosa oke okay, anak tanya gimana kalau ulama itu berpendapat bahwasanya cadar itu sunnah hmm. itu, itu pendapatku pendapat Hmm. Yaudah, ya udah ini yang wajib. Iya. Berarti gak berdosa. Wajib ya. itu di lebih didahulukan daripada yang sunnah. Itu. Enggak ada ya. Ini, <laughs> ini, ini bahaya ini. Ini enggak betul. Ya, betul kan wajib lebih <laughs> dari ya, utama daripada yang sunnah kan? Ya sekarang duduknya kita permasalahan itu dan jangan kita menghukumi sesuatu Hah? menghukumi sesuatu sesuai dengan perspektif kita Enggak hmm. ada anak perspektif anak itu ya ilmu yang anak ketahui ya, ilmu kita. makanya nah, ya. kita sharing di sini kita sharing tentang perspektif kan dia pendapat pandangan uh, kan bang Billy terkait tentang cadar ya. memang hukum asalnya itu wanita disuruh untuk diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya menutup aurat nah, hmm, menutup aurat cuman menutup aurat. Menutup, aurat. menutup aurat dan menutup, muka dah oke okay, bang Dian kita coba untuk, sabar uh, dulu uh, dengar dulu hmm. kemudian para ulama mazhab mentafsirkan dan ulama-ulama lain juga uh, maknanya itu sama artinya memiliki makna terdapatlah beberapa pendapat seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah bahwa saya cadar itu hukumnya sunnah hmm. nah, menjadi wajib ketika hmm. ada fitnah yang akan menimpanya nah, ataupun ini zaman di iya, terhadap fitnah akhir zaman ini zaman fitnah kalau mukanya Abu Hanifah, Muhammad, ini. Imam Abu Hanifah ya. itu fitnah juga kita harus apa? dijaga gitu nah kemudian kita kita jabarkan lagi kita terangkan lebih jangan hanya terpaku pada satu pendapat langsung dihukumi itu sebagai yang benar gitu, eh. Kemudian boleh. dikatakan oleh Imam Malik hmm. sama seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan juga ulama-ulama yang uh, mengikuti jalan mereka mengatakan hal yang sama. Hukumnya itu tetap sunnah bagi wanita Ke, menjadi wajib ketika hmm. dikhawatirkan akan timbul fitnah. Sudah jelas nah. ini zaman fitnah. Kemudian, kemudian diukir dari muktamadnya Mazhab Syafi'i. Para ulama syafi'i dan kita khususnya di Indonesia ini jumhurnya syafi'i mengatakan bahwasanya cadar itu hukumnya wajib. Dah di mazhab syafi'i. Nah, kemudian di Imam Ahmad mengatakan juga hal serupa menjadi wajib. Hmm, jelas sih. Ya. Dah. Oke, okay, tunggu dulu. Huh? Ah, tunggu dulu. Belum lagi. Akan tetapi dalam hal ini, dalam hal ini dipandang sebagai hal yang sunnah. Hmm, sunnah kan? yang dianjurkan. Jadi mana coba? langsung sunnah yang dianjurkan empat mazhab ah. mengatakan wajib dua apa lagi dua jelas wajib ah. yang dua lagi karena kondisi zaman ke ah, karena sun. dikhawatirkan fitnah yeah. ini zaman kurang fitnah okay. apa zaman ini coba oke okay, bang Billy wajib dan dan kita menghargai pendapat bang Billy oh, Inilah, ini um, lah kita nah, menghargai hargai. pendapat hargai hmm. pendapat sebagai ulama mengatakan sunnah pendapat siapa jadinya ah jadi pokoknya yeah. sunnah Imam ya ya gimana yang dikatakan Imam Malik, kemudian Imam Imam Abu Hanifah dan juga kebanyakan ulama-ulama seperti Syaikh Shalih Utsaimin dan juga Syaikh Shalih Fauzan. Anda pernah membaca mengatakan hal yang sama. Bahwasanya itu sunnah dan berubah menjadi wajib Berarti ketika dikhawatirkan sunnah Lepas cidnah. buka cadar itu boleh. Enggak, hmm. mesti pakai cadar terus. Ha, 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 ha. Jadi intinya kita jangan hmm. uh, istilahnya kalau bang Billy pandangnya itu sebagai sebuah wajib, Enggak boleh. Ya silahkan. Huh? Tetapi wain yang memandang itu sebagai sunnah, kita hargai pendapat yang mengatakan sunnah. Hmm. Tapi ada sehat, juga ulama-ulama yang mensunahkan itu. Gitu. Hmm. Yang kita itu Terkait tentang lepas cadar, lepas buka cadar hmm. itu kembali ke hak wanitanya. Hmm. Ya iyalah pria mana ada Dan yang cadar. dan yang tidak boleh yang sebenarnya kita harus uh, kokoh itu yang harus kita pertahankan itu tentang aurat. Berarti Kembali lagi bener. bahwasanya wajah wanita itu aurat atau tidak? Ah, itu dia. Nah. Kalau misalnya Kalo wanitanya aja udah fitnah, berarti seluruh wanita tuh aurat. Gitu dia. Gitu. Kalau enggak dia enggak akan menimbulkan fitnah, itu enggak dibilang fitnah. Kan? Kalau dia jelek fitnah <laughs> seluruh wanita kok? Iya. iya. Enggak selera sama yang cantik sama yang kurang cantik, iya. subhanallah. Wanita hmm. itu aurat jelas mutlak, mutlak. Hmm. Hmm. Tadi wanita. secara tidak langsung ah, Bang Billy ini kokoh dengan pendapatnya bahwa wanita itu aurat dan dia harus wajib. Bukan pendapat Anas, sebenarnya pendapat Iya. istilahnya Bang Billy mengambil pendapat itu. Ah itu dah. Gitu oke okay. kita hargai Bang Wayan kita hargai. Hargai. Dan Wayan pun kayak gitu Bang Billy dia memandang bahwasanya cadar hmm. itu tidak wajib okay. melainkan sunnah. Udahlah, urusan hmm. lah itu. Iya, itu sunnah. Jadi, terkait tentang lepas buka cadar, hmm. dia lepas, kemudian pasang cadar, yaitu kembali kepada orangnya. Kalau orangnya memandang wajib, berarti dia terkena hukum wajib. Apabila ia kerjakan berpahala, kalau ia tinggalkan atau buka, berarti dia berdosa dong. Tapi, kalau sebaliknya, kalau dia memandang itu sebagai sebuah sunnah, ya. Kalau dikerjakan dia dapat keutamaan, kalau dia tinggalkan pun tidak mendapat dosa. Hmm, bener -bener. Nah, jadi kita nggak boleh menjam. Artinya kita harus memfonis orang, oh ini wajadar, wajib, wajib. Ya, nah itu salah sikap seperti itu bang Mili. Intinya jangan kita, oh ini pasti dia berdosa ini karena dia lepas cadarnya pasti berdosa nggak boleh. Nah, kita hargai pendapat yang mengatakan itu sunnah. Kita hargai pendapat yang mereka itu memandang itu wajib ya kita hargai selama masih ada ulama dan juga asatizah as kita yang memandang, yang membenarkan hal itu kita ikut. Hmm. Nah. itu selama tidak <santai> bertentangan dengan santai. dalil gitu. itu mambil itu ya sih yang baik. karena kan dalil yang tahu itu wajib. iya. Gitu anak-anak ya. pun pribadi memandang wajib gitu. nah buayan mungkin memandang sebagai hmm. sebuah sunnah ya kita hargai. boleh buka cadar itu hmm. boleh lagi dia hajahnya itu untuk mencari itu ya ya. waen ini juga jangan berpemandangan bahwa waen mau mengatakan bahwasanya lepas buka cadar itu boleh gitu jadi agak semena-mena nanti hmm. dikhawatirkan suka aja. Nah, ya. itu juga menjadi fitnah jadi keburukan bagi islam itu sendiri gitu terlebih sekarang kan pamor islam ini sedang di Oh diisukan teroris hmm. atau lain sebagainya. Itu yang hindar-hindarkan sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya pun lepas buka cadar itu lepas dipakai dibuka cadar itu ya ditinggalkanlah sebaiknya. Kalau memang kita udah istiqomah bercadar, istiqomahlah bercadar. gitu mm -mm. Kalau misalnya kita memang sudah belum bisa, lebih baik jangan dulu gitu. Nah, itu sikap kita yang baik mereka perempuan. Ah, ah, kita, kita, sikap kita, 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 maksudnya kita ini kita oh, ibarin iya, kita tadi, wanitanya iya. gitu loh. <laughs> uh, kalau cadarnya kan kirain kira nanti mau pakai cadar <laughs> <laughs> bahaya awak juga iya <laughs> gitu, gitu, gitu loh maksudnya <laughs> nah. gitu jadi kalau misalnya memang dia memandang sunnah dia mau pakai cadar dia lepas gak masalah cuman jangan terlalu bermudah-mudahan lah gitu misalnya hmm. hmm. nanti kan timbul ah dulu dia pakai cadar kok sekarang dia buka ah ini pasti bermain-main dia nih itu gak istiqomah gitu jadi itu istilahnya jadi E, citra buruk juga bagi e, wanitanya gitu. Dan Betul. juga bang Billy kalau misalnya wajib ya harus istiqomah dimotivasi. Berarti cadar nih masih cadarnya aja berarti hmm. masih ada hmm. istilah ulama beda-beda. Ya, ya? Boleh. Tapi kalau asal dia nggak lepas jilbab. Ah ya. kalau jilbab dulu. itu usul. Hijab apa jilbab nih? Hmm. Nah, hmm. Kan? Karena di kita bisa beda. <laughs> Intinya hmm. pakaiannya menutup aurat menutup lah. Ya. gitu lah ya kan. Kalau ya, hijab bener -bener. itu identik dengan yang lebar gitu biasanya. Ah, biasanya jilbab dia yang pendek-pendek. Iya. Gitu. Yang penting tadi. kan masih menutup aurat. Untuk dan ingat, lehernya terikat gimana? Hijab atau jilbab jangan hanya sekedar menutup. Hmm. Buka kita itu uh, maknanya uh, jika jilbab dan eh uh, jilbab atau hijab itu sekedar menutup bisa jadi dia mengetat kan. Iya itu ya. tadi maksudnya. Jadi hanya jangan sekedar hanya menutup. Oh, aku udah berjilbab kok. Oh, aku udah berhijab kok. Tapi Uh. Ya jangan diikat di leher. Berbentuk. Tapi kan mereka masih mending daripada nggak pakai jilbab. Ya, ya justru itulah hmm. perbaikilah hijabnya. Masa hijab yeah. ketat untuk apa? -apa? Hm. Tetaplah tetap pakai hijab, yeah. cuma jangan ketat-ketat. Tapi duduk tadi masalahnya kan Mbak Bili kan? Oh duduk Cadar tadi kan? Oke lah Jadi ulama-ulama ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan. Hmm. Jadi kita menghargai hmm. perbedaan itu. Oke, jangan, kita judge, jangan kita judge, jangan kita fonis ini wajib, mati dia dosa kayak ininya. Oke ya, nanti ini tahu tahu. Iya. kalau ada yang Mbak iya. Wain juga jangan bermudah-mudahan lepas, yeah. pasang, lepas, pasang. Kalau hmm. memang udah istiqomah, istiqomah hmm. dengan candarnya. Sangat disayangkan gitu. Kita tuh menyayangkan begitu itu terjadi. Hmm. Hmm.